Ya, ini saya kita lihat anak-anak sedang dicek suhu tubuhnya oleh petugas di depan pintu gerbang pada pagi hari. Ya, ini terlihat anak-anak sedang piket. Ya, ini depan pintu gerbang sudah terlihat bersih. Kemudian anak-anak melakukan sholat duha di aula. Nah, kita lihat anak-anak sedang sholat duha. Ya, kemudian membaca Al-Quran bersama-sama atau tadarus Al-Quran yang dipandu oleh salah satu daripada siswa. Ya, kita lihat depan itu ada siswa yang sedang memandu. Ya, setelah sholat duha, anak-anak belajar seperti biasa. Kita lihat situasi di dalam kelas. Masih kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Satu meja, satu siswa. Ya, kita lihat kondisi kelas. Ya, ini adalah tempat cuci tangan. Ya, ini pos satpam yang berada tepat di belakang pintu gerbang. Ini taman di depan kantor. Ini toilet putra maupun putri. Nah, ini taman dan terlihat dari kejauhan ada aula. Ini taman kelas, ada tempat cuci tangan tiap kelas. Ini ada tetmon untuk penyediaan air siswa. Ini jalan setapak untuk menuju ke toilet. Nah, ini lapangan upacara kita, lapangan olahraga. Ini taman depan aula. Ya, ini masih taman. Dan aula masih tampak. Ini anak-anak mau sholat duha menuju ke aula. Ini CCTV. Nah, dan ini adalah KIR, karya ilmiah remaja. Nah, ini kita lihat hasilnya. Kemudian di sebelahnya adalah ada hidroponik atau greenhouse. Ya, ini baru menanam, belum terlihat besar. Kemudian di sebelahnya ada lele, ternak lele dan tumpang sari dengan sayur kangkung. Ya, kita lihat bersama. Ya, ini ember-ember. Nah, ini terlihat itu ada lele dan sayur kangkung. Kemudian ini lapangan, suasana lapangan upacara maupun lapangan olahraga yang terletak di tengah-tengah bangunan.